الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. Segala puji kepada Allah Tuhan, pemilik, pentadbir, pengurus sekalian alam, yang telah masih memberikan kepada kita kekuatan tenaga, masih mempunyai kudrat, masih mempunyai kemampuan untuk kita sama-sama hadir ke masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, sidang jamaah tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Kita masih lagi berada pada perbicaraan berkenaan dengan dosa-dosa besar yang diterjemahkan daripada sebuah kitab namanya Al-Kabair. Al-Kabair maknanya benda-benda yang besar. Bila dirujuk kepada beberapa kalimah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang digunakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, maka dalam bab ini Al-Kabair disebut sebagai dosa-dosa besar yang dikarang oleh Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Osman Al-Zahabi dalam kitab karangan dia ni. Tuan-tuan sekalian, disenaraikan ada 70 dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ni ada 70 yang disenarai dalam ni, yang diambil daripada nas, sama ada daripada ucapan ataupun kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada nas Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, kalau nak baca 70 dosa besar ni, banyak sungguh. Antaranya syirik kepada Allah, membunuh orang, membunuh jiwa, sihir, meninggalkan solat, menahan daripada keluar zakat, tidak berpuasa dalam bulan Ramadan tanpa uzur, kita baru tak dosa. Tidak berhaji walaupun berkemampuan, dosa besar juga. Ada duit letak tapi tak timkah, tak pergi haji. Soal tak dapat giliran sebagainya tu soal lain. Dia sendiri tu tak teringin nak timkah, nak menaikkan haji. Ada kemampuan, dosa besar. Derhaka kepada ibu bapa, memutuskan hubungan keluarga, adik-beradik, dosa besar. Berzina, liwat, riba. Yang ni pun riba ni tak boleh lari, semua orang kena riba. Kita semua terlibat dengan riba. Tak dapat tidak, dia terlibat dengan sistem riba. Lagu mana cara? Akan sampai pada bab ini. Makan harta anak yatim secara aniaya,
dah lamatkan harta, kena tipu pula pada anak yatim, berdusta atas nama Allah dan Rasul. Ini cerita orang bersumpah lah. Kes Saiful Bukhari dan sebagainya lah. Dia ada sumpah merata terak. Wallahi wa billahi wa sallahi. Sumpah-sumpah ni. Kalau dia bersumpah, dia menipu, dia berbohong. Dengan dia guna nama Allah dia menipu, dia sasak. Lari daripada medan perang, medan jihad. Tengah-tengah perang, tengah-tengah jihad, lari. Pemimpin yang penipu, dosa besar juga. Kalau orang biasa menipu, dia rosakkan 2-3 orang saja. Tapi kalau pemimpin penipu, sebuah negara rosak. Ini maka dosa besar, sebab mubarak dia besar. Sombong, bongkak, dosa besar. Saksi yang menjadi saksi palsu, minum arak, main judi, tuduhan berzina kepada wanita yang baik, menipu harta rampasan perang, mencuri, merompak, sumpah yang melemaskan, mana sumpah yang dusta macam tadi lah. Penganiayaan, kezaliman, ni kalau tuan-tuan nak tulis, tak nak tulis ni banyak. Makan yang haram, bunuh diri, dosa besar. Berkata dusta, dosa besar. Makan yang haram, hak tadi ni. Barangkali hak makan yang haram ni yang tu bagi balik duit, RM1. Ya, dia duk kata tu dosa besar. Lagu mana cerita, tu kita bahas lain, panjang. Tak tahu duit, yang duit dalam negara ni semua duit campur dia lah. Ya. Duit Cameron, Genting, Highland, mana halal tu semua dia apa kau? Kalau kita nak kira duit tu halal ke tak main daripada mana, tuan-tuan. Ni baju kita ni, hak kita pergi beli di supermarket tu, siapa hak jual? Kina, tangan dia pegang apa dia jual? Tak tahu zat yang pergi tengok rumah, hati tengok rumah dia. Dia pegang apa? Haa, jenuh aku tu. Sebab tu dalam bab ini, dalam kaedah begini, dalam sistem fiqah, dia ada satu kaedah nama dia umum balwa. Umum balwa ni maknanya benda yang syubhah, yang tak dapat kita elak. Yang tak dapat kita elak. Rupa kita pakai baju lah. Baju ni buat pada kain apa? Kapas. Kapas tu tanam di mana? Pokok. Pokok pula buah baja apa? Baja taik babi ke taik apa? Lembu. Lembu tu baik baja lembu. Taik lembu. Lembu tu pula lembu apa? Belah. Dia makan hak makanan tanaman orang ke dia makan tanaman dia sendiri? Kau nak pergi tengok cek sampai 400 baju kita pakai. Dengan pakai telanjang pun tak okey apa? Maksud dia begitu, dia fiqah yang dia ada kaedah. Nama pun fiqah, kaedah. Macam yang disebut sebelum-sebelum ni oleh banyak orang. Jadi, serupalah juga dengan duit gaji yang kita terima. Ya, kalau kita nak cek dia ni ambil di mana duit ni? Negar apa? Cek di mana? Tak makan gaji kita, tak ada apa? Sebab tu, dalam bab contohnya macam baju pakaian. Zahir tengok bersih, cukup dekat tu. Tak perlu sampai nak pergi kaji. Dalam bab fiqah, dalam bab halal haram. Tapi dalam bab sufi, dalam bab tasawuf ni orang warak dia cek sampai tengah tu. Ada lain pula. Orang warak ni orang tasawuf. Nah, tuan-tuan tengok orang-orang tasawuf, orang-orang ahli sufi ni, dia tak makan ni kedai-kedai jalan. Warak dia jaga. Kedai-kedai tepi jalan. Bukan masuk kedai tu tak bagus. Maknanya dia tak tahu makanan tu daripada sumber mana. Mi goreng. Mi mana? Mi Melayu. Melayu mana? Melayang ke tak Melayu tu? Ada cek? Kita kira mi Melayu. Mi Melayu tak apa. Kawan ni, hak sufi ni dia pergi cek Melayu tu senayang ke tak? Kalau jenis Melayu tak senayang, hidup tak berkat, mi dia pun tak berkat. Masuk pelan peluk dalam perut aku menjadi lupa habis. Jadi malas senayang. Nampak? Itu dia gaji sampai terah tu. Dia ada banyak bahagian ni. Kereta ni. Dia bukan boleh pukul rata semua aku tu. Jadi nak tahu lagu mana boleh tak boleh, tu kena mengaji. Ni bodoh-bodoh tu bagi duit RM100. Duit dia dah tu pergi ke orang pula. Dia punya pasal lah. Dia niat suka boleh pahala. Baik. Itu tadi apa? Makan makanan yang haram. Apa dia lagi ni?
Wanita menyerupai lelaki, lelaki menyerupai wanita. Apa nama dosa besar? Menerima rasuah, dosa besar. Hakim yang derhaka, dosa besar. Dayus, dosa besar. Suami, isteri buat maksiat, depan-depan dia berzina, mengadakan hubungan sulit dengan mana-mana orang yang dia tahu dan dia tengok, tapi dia merelakan, dia dayus. Dosa besar. Perkahwinan Cina buta. Ini lagu mana ni? Orang Melayu tak apa, Cina tak boleh. Tidak bersuci sehabis kencing. Kencing lah, tapi tak suci. Mana apa? Tak bersuci kencing lah bahasa kita. Dosa besar juga. Kita duk pandang remeh je lah kadang-kadang kan. Tapi dosa besar sebab dia melibatkan najis pakaian. Pakaian semayang. Bila semayang najis, semayang tak sah. Maknanya serupa tak semayang. Tak semayang dosa besar tadi. Dia berkait. Riak dosa besar. Mencari ilmu dan menyimpan ilmu. Dosa besar. Cari ilmu tu berkira. Simpan orang-orang dia. Tak abak ke orang. Dosa besar. Berkhianat, dosa besar. Mengungkit-ungkit pemberian, dosa besar. Panjang lah minta saya nak sebut semua ni. Mencari kesalahan orang, fitnah, mengutuk orang Islam. Menyimpan gambar dan lukisan. Ini panjang cerita. Kita simpan gambar lagu mana ustaz? Gambar-gambar kita dulu, kalau orang kahwin, itu gambar album dia tinggi ni. Lalu ni pakai gambar video lagu mana ustaz? Ada perbahasan yang banyak. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Secara ringkasnya, lambat gambar ni, selagi mana gambar itu, dia tidak berupa bentuk, rupa orang. Maksudnya macam kalau contoh, gambar sebalik ni foto, dia sebelah. Kan kita pegang gambar ni, kan kertas tepi. Gambar depan ni. Tengok belakang, tak ada apa lah, putih. Ni tak apa. Sebab dia tak berupa makhluk. Rupa juga dengan apa nama patung anak-anak kita duk main tu, teddy bear apa semua tu. Kalau niat kita simpan sebagai patung, syirik. Tapi kalau niat kita beli simpan sabuan permainan anak-anak, niat permainan, tak apa. Nampak? Jadi dia panjang. Sebab lukisan tu kita dah patung kan, lukisan kan, gambar, dia panjang perbahasan. Tetapi jumhur ulama mengatakan yang kita duk simpan gambar macam orang yang ambil gambar simpan tu sebagai satu zikrayat, peringatan, memory, tu tak ada masalah pun. Tapi kalau simpan gambar duk puja, duk sembah hari-hari, sembah puja, syirik. Itu perbahasan yang panjang. Baik, kita tanya setuh, kita lalu je. Pada lagi ni, ganggu orang pakai sutera emas, melakukan pakaian, menyusahkan orang. Dan banyak lah tuan-tuan sebelah nak cerita, semua sekali dalam kitab kita ini, ada 70 kesemuanya dosa-dosa besar. Termasuklah dosa yang ke-66, meninggalkan salat Jumaat tanpa uzur syar'i. Juga merupakan dosa besar. Daripada semua 70 dosa besar ini, semuanya ulama-ulama ittifaq sepakat mengatakan dosa yang paling besar, yang paling hebat, yang paling Allah Ta'ala tak boleh terima, tak boleh ampun, nombor satu kedudukan dia, top ranking dia, iaitu dosa syirik kepada Allah. Dalam banyak-banyak dosa tuan-tuan sekalian, bunuh orang. Kita kata bunuh ni, kalau hukuman atas dunia ni, bunuh orang, maknanya dia ni pun jenayah yang sangat dikendaki. Bunuh orang. Dahlah bunuh, katok pula. Dahlah katok.